Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Tini Arjem. Mau masak guys, barusan belanja tadi. Sekarang mau masak menu siang ya. Makan siang. Menu makan siang ngebas guys. Ini sayur tadi buat malam. Ini siang gambas, dan malam sayur. Ini tadi beli jeruk buat nenek. Ketumbar buat sup ya guys, sup ikan. Hari ini tuh menantunya kesukaan dia kata ya, di steam kata, di steam sama jamur pink ya, kesukaan si menantunya ya, sama jamur pink. Gambasnya ntar di oseng sama udang ya guys. Nah ini udangnya, udangnya yang esan ya, cepat udang yang es. Ada uapnya itu nasi ya guys, masak nasi jadi ada uapnya. Nah ini apa udangnya dibilang jangan masuk sama dibuang itu loh, kan dalamnya ada itu apa ya, kotoran lah. Belah ini ntar kalau dimasak ya, di oseng itu bagus kayak bunga gitu ya, mekar. Thank you.
ayah, ini sih hummus, hummus ya kak. Dalamnya ada tainya. Dilapin sama tisu biar nggak ada airnya guys. Nah, itu udangnya dilap biar nggak basah. Terus kasih garam dikit ya, sama kasih merica. Jamur kuping ya, mau disetim sama kata atau kodok sukaan menantunya. Dua iris jahe yang gak amis kan. Nih tampaknya ini dua ekor. Menantunya aja yang makan, mamaku gak suka. Ini katanya guys, kapak. Ini yang tengah enggak mau guys, katanya di dalamnya itu banyak setnya atau ular ya, jadi enggak mau dibuang. Yang tengah-tengahnya tuh, tulangnya kata. Garam dikit, orang sini ya nggak mau tuh asin-asin ya, pokoknya kasih dikit-dikit di tubuh ini karena orang sini kebanyakan darah tinggi ya, nggak makan asin-asin. Nah,
kasih tepung dikit, kasih apa ya, kecap asin dikit, kasih merica dikit, kasih minyak oil ya yang pewangi dulu, minyak oil. Nah ini terus diaduk-aduk nih katanya. Nah bisa goyang, katanya bisa goyang, kasih garam sama ini jamur kuping ya, kasih jahe. Nah, lalu di steam ya guys, di steam. Gambas guys, gambas, kasih minyak dikit, dioseng dulu bentar ya. Nah kelihatan cantik kalau sebelah-belah, kelihatan cantik. Ya, ini jadinya udangnya cantik-cantik kayak begini. Sedikit minyak tuh, minyak apa ya, wijen ya biar harum.
Tuangkan katanya juga sudah mateng guys, tinggal nunggu menantunya. Nah, siap saji. Yo, kata sama gambasnya udah mateng guys, siap saji menunggu menantunya pulang ya. Nah itu kata setim. Guys, nanti dilanjutkan lagi. Sekarang mau nyiapin makan siang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe, komen. Kita sampai habis. Terima kasih. Bye bye.